alamiah sebetulnya keputusan itu ada empat jenis. Yang pertama ada keputusan gut feeling, itu keputusan yang dibuat tanpa alasan apapun. Yang kedua keputusan yang bersifat subjektif, dibuat berdasarkan skenario like and dislike. Yang ketiga ada keputusan yang objektif, yang mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan untung rugi, bahkan untuk membuat keputusan kita harus lakukan perhitungan ini dan itu. Dan yang terakhir adalah keputusan yang bersifat sistemik atau holistik, bukan hanya dipertimbangkan, juga dia mempertimbangkan apa yang telah atau apa yang akan terjadi ketika keputusan itu dibuat.